Puluhan mobil truk ini terpaksa harus mengantri berhari-hari demi mendapatkan bahan bakar jenis solar di salah satu SPBU di Gorontalo. Pemandangan antrian kendaraan sepanjang 500 meter ini setiap hari terjadi di sejumlah SPBU di Gorontalo. Bahkan demi mendapatkan solar, sopir truk rela mengantri hingga berhari-hari. Sejak antrian solar ini terjadi, sopir truk mulai mengeluhkan kerugian yang dialaminya. Pasalnya, biaya hidup selama menunggu antrian solar terus membengkak. Selain itu, bongkar muat barang juga mengalami keterlambatan. Ada mau antri solar? Sudah berapa hari, Pak? Dari kemarin pagi. Antrian ini setiap hari begini, Pak? Setiap hari. Pokoknya dari kemarin-kemarin so begini DP. Antrian ini kalau tidak mau dapat tidur sini satu malam oto, nyana mau dapat minyak orang. Supir truk berharap antrian solar ini tidak terjadi lagi di Gorontalo karena sudah sebulan terakhir ini pengisian solar di SPBU tak lagi normal seperti biasanya.